Memikul beban dan duka serupa di MotoGP 2023 membuat pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo memberikan dukungan penuh kepada rider andalan Repsol Honda Marc Marquez. Tak heran jika kemudian mendadak bromance menjadi perumpamaan yang tepat diberikan kepada Fabio Quartararo untuk supportnya yang diberikan kepada Marquez. Mengingat sebelum ini kata bromance melekat kepada Marc Marquez karena hubungan dekatnya dengan sang adik Alex Marquez. Yap, Quartararo dan Marc Marquez memang memiliki duka yang mirip pada musim MotoGP 2023. Keduanya menjadi ujung tombak masing-masing pabrikan di mana masalah terus menggayuti pabrikan Jepang tersebut. Yamaha yang digawangi Quartararo bermasalah dalam hal exit cornering. Padahal kuda besi Yamaha YZR M1 memiliki keunggulan untuk menikung sebelum mengalami perombakan dengan menaikkan sisi top speednya. Sedangkan di Honda, selain dari sisi power, RC213V juga kehilangan stabilitas. Terbukti beberapa kali Marc Marquez mengalami guncangan hebat ketika menemui bumpy di lintasan. Bahkan ketika digunakan untuk lead braking, kuda besi Honda itu kerap kali kehilangan keseimbangannya. Ini yang kemudian membuat Marquez mengalami crash hingga 5 kali sepanjang akhir pekan lalu di MotoGP Jerman. Puncaknya, Marc Marquez memutuskan untuk undur diri dari MotoGP Jerman 2023 karena mengalami keretakan di jari tangannya. Ini jelas menjadi pukulan berat bagi pembalap asal Spanyol. Marc Marquez dikenal sebagai Raja Sachsenring di mana 8 kali meraih kemenangan di Jerman. Namun dengan absennya, MotoGP Jerman 2023 dipastikan melahirkan Raja Sachsenring baru. Dan benar, George Martin sukses menjadi pemenang mengalahkan Francesco Bagnaia dalam duel sengit mereka.